KPM. Rumah dihias dengan pohon melur, sungguh cantik pandang tak jemu. Ada dapur dan bilik tidur, juga tandas dan ruang tamu. Wow, banyaknya rumah. Cantiknya, berwarna-warni. Kalau dekat luar rumah cantik macam ni, ada apa di dalam rumah? Saya kena tanya cikgu ni. Sebelum tanya cikgu, saya nak sambung main dulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Mahir Didik TV KPM bersama dengan saya, Azhar Hilmi. Apa khabar kepada anda semua? Adik-adik semua yang sedang menonton pada ketika ini, berharap semua berada dalam keadaan baik, sihat, sejahtera. Dan yang paling penting, kita nak teruskan kelas kita untuk memahirkan diri kita dalam mata pelajaran yang telah pun kita tetapkan. Tapi sebelum itu, tadi kita dah tengok profil guru kita yang akan bersama dengan kita pada hari ini untuk mata pelajaran prasekolah, yang mana kita ada Cikgu Effendi dan juga Cikgu Aisyah. Assalamualaikum cikgu, apa khabar cikgu? Alhamdulillah, sihat. Itu dia, cikgu siap bagi lambaian kasih dan cinta kepada murid-murid di rumah sana. Itu dia, dan kita macam berjanji cikgu ya hari ini. Betul. Baju kita macam sama. Nasib baiklah sempat kita berbalas mesej malam untuk pastikan baju kita sama. Betul, warna. Betul. Alright, tapi sebelum tu cikgu, sebelum kita nak mulakan kelas kita, saya nampak tu adik-adik kat rumah tu dah melompat-lompat tu. Tak sabar nak memahirkan diri pada hari ini, tapi ingat di mana pun kita berada, patuhi SOP. Itu menjadi keutamaan kita bersama. Yang mana saya dan cikgu-cikgu kami menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kami pakai pelitup muka dan kita ada gel pembasmi kuman cikgu untuk kita gunakan di atas meja. Mungkin cikgu Aisyah gunakan dulu, silakan. Okey. Itu dia. So kalau ada adik kat rumah tidak ada gel pembasmi kuman, okey cikgu Effendi, boleh gunakan air dan juga sabun. Objektifnya sama, nak pastikan kebersihan kita sentiasa terjaga. Cikgu dah guna, maka saya sebagai murid wajib juga untuk guna. Sama-sama insyaAllah. Baik cikgu, untuk hari ini cikgu, kita akan belajar nak memahirkan diri kita ni mata pelajaran prasekolah dengan topik kita, indahnya rumah saya ni. Mungkin sebagai awal ni cikgu, sebenarnya apa yang kita nak belajar sama-sama untuk petang ni cikgu? Okey Azhar, sebenarnya hari ini kita nak belajar topik yang sangat-sangat menarik. Sebenarnya cikgu tak nak sebut dulu apa kita nak belajar. Okay. Sebab sebelum kita belajar, kita nak main game dulu. Kita nak main satu permainan yang sangat seronok. Yang akan dikenalkan oleh Cikgu Aisyah dekat sini. Yeay, okey cikgu, silakan cikgu. Okey, murid-murid semua dapat lihat. Dekat depan ni kita ada satu. Satu sebuah rumah. Dan cikgu nak murid-murid di rumah dan Azhar untuk sama-sama kita cuba main satu permainan ni. Banyak je cikgu dalam rumah tu cikgu. Semua ada cikgu Ya betul. Di mana permainan dia cikgu Aisyah adalah seperti ni. Okey. Baik. Azhar ataupun murid-murid di rumah akan meneka. Cikgu ada beberapa baris gambar kat sini Kita ada beberapa gambar setiap baris. Betul. Dan kita nak meneka huruf depan setiap gambar ini. Okay. Dan kita akan membentuk, kita akan cantumkan lima-lima hasil huruf yang kita dapat tu.
membentuk tajuk kita hari ini. Menarik tak Azhar? Menarik sangat cikgu. Saya tiba-tiba rasa tak sabar cikgu berkobar-kobar ni nak mulakan sebab nak tahu sangat-sangat apakah hasil gabungan huruf-huruf yang cikgu sediakan. Silakan cikgu. Betul. Jadi, jom cikgu Aisyah kita tengok barisan yang pertama. Barisan yang pertama. Okey, murid-murid kat rumah, cuba teka. Gambar apa yang kat pertama ni? Sekejap nak dengar cikgu. Macam dengarlah diorang cakap. Macam diorang sebut roti lah cikgu. Betul. Gambar pertama ialah gambar roti. Betul. Okay, kemudian, yang kedua? Yang kedua ni cikgu saya rasa kan. Kalau tengok ni dia ada dekat kenderaan. Sama ada kenderaan berat ataupun kenderaan ringan. Mungkin roda cikgu. Betul, roda. Betul. Cikgu punya tiba-tiba diam tu saya suspek cikgu. Takut suspek kan? Takut saya. Dan yang ketiga ialah gambar. Yang itu mak saya suka bawa pergi pasar dulu. Sebelum pandemik. Raga. Ya, betul. Okey, jadi saya cuba teka. Huruf apa daripada perkataan daripada gambar tiga tadi? Objek ni tiga-tiga objek ni semuanya bermula dengan huruf apa? Huruf tadi roti, roda, raga, R cikgu. Betul. Betul tak cikgu Aisyah? Kita tengok dulu betul ke tidak cikgu Aisyah. Kita cuba buka. Okey. Pertama, adakah betul huruf A? Tak tahu lagi jawapannya. Ya, betul. Okey, kita pergi. Satu markah untuk saya. Bagi diri sendiri. Boleh, tak ada masalah. Terima kasih anak-anak murid dekat rumah sana yang dah membantu Azhar, Abang Azhar dekat sini. Okey, kita tengok yang seterusnya pula, Cik Aisyah. Di barisan yang seterusnya adalah gambar. Cuba teka gambar apa tu? Okey, yang tu saya favorite saya, cikgu. Kegemaran saya itu ubi, cikgu. Betul. Ubi. Betul ke cikgu? Betul. Ya, betul. Bagus Azhar. Betul ubi. Azhar pun terkejut Azhar betul. Saya pun macam terkejut dan rasa macam kagum dengan diri sendiri. Betul. Ya, ubi. Okey, gambar seterusnya. Okey, gambar seterusnya murid-murid di rumah cuba teka. Ini semua cikgu tahu, semua tahu ni gambar apa. Betul tak? Tu tengah dengar cikgu semua buat macam tu. Ular cikgu. Iya, betul. Gambar ular. Dan gambar seterusnya yang ketiga, kita boleh tengok sama-sama. Okey, cuba teka Azhar, gambar apa ini tu? Ini makanan ataupun lauk kegemaran saya cikgu. Saya suka buat masak sambal petai. Udang cikgu. Betul. Jadi kita ada ubi, ular dan juga udang. Bermula dengan huruf apa ya? Anak-anak murid di rumah sana. Bunyi dia adalah u. Tadi R. Kalau ni u u u u cikgu. Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey. Ya, betul. Betul. Lagi markah untuk Azhar dan juga untuk murid-murid di rumah. Tadi satu markah saya bagi di saya sendiri, kedua cikgu bagi kat saya. Boleh. Dua markah. Terima kasih cikgu. Okey. Okey, seterusnya di barisan yang seterusnya adalah gambar. Ni semua orang ada. Betul cikgu. Cuba teka. Apa dia gambar tu? Yang ini kalau kita selalu guna kita kenyit mata. Cing-cing-cing. Dekat siapa tu Azhar? Kenyit mata dekat umi saya, dekat ayah kan. Mata cikgu. Betul, mata. Mata. Gambar seterusnya. Kedua, yang tu jap. Macam confused, macam keliru sikit cikgu. Ada kaki. Bunyi dia. Tapi tak boleh jalan. Meja cikgu. Betul. Cikgu ada bawakan meja untuk Azhar. Okey, sama. Boleh. Okay. Okay. Yang ketiga ialah gambar. Ini tak nampak ni Azhar ni. Kita tak nampak. Cikgu, saya nampak putih-putih. Gigilah cikgu. Gigi? Betul ke gigi? Gigi ada warna merah Azhar? Gigi kalau colour cikgu? Warna merah. Okey, cuk. Cuk cikgu, mulut. Betul. Murid-murid kat semua, betul tak tu? Itu gambar mulut. Betul ke tidak? So, huruf permulaannya adalah kalau tadi mata, meja, mulut, M. Betul. Okey, kita lagi dua lagi. Okey, gambar seterusnya. Okey, kita ada gambar apa ni ha? Ya tu Kamehameha api. Betul. Dan seterusnya. Yang tu ayam. Betul. Dan itu saya main dengan ayah saya lah cikgu. Betul. Ayah. Jadi huruf dia huruf A. Betul.
Betul. Dan barisan yang terakhir. Yang terakhir, satu lagi. Okey, ni suspense sikit. Okey, suspense sikit. Okey, yang ni tu cuaca ni, cuaca. Okay. Hujan. Betul. Okay. Betul. Hujan. Okey, ni haiwan. Yang tu harimau, hujan. Okey, harimau. Okey. Okey, yang tu ini favorite, ini kegemaran cikgu, ini hadiah cikgu. Betul. Hadiah. Hurufnya adalah H. Betul, cikgu Aisyah tunjukkan. Hai, hadiah. Jadi, murid-murid kat rumah, apa kata kita ejakan tajuk kita pada hari ini? Okey, jom. Okey, eja rumah. Are you room? M-A-H, mah. Rumah. Okey, rumah. Saya cuba sekali lagi, cikgu. Tadi cikgu sebut, are you room? M-A-H, mah. Rumah. Betul. Yeah. Inilah tajuk ataupun topik yang kita nak bincangkan pada hari ini, cikgu, dalam mata pelajaran prasekolah kita pada hari ini. Tapi adik-adik semua, jangan ke mana-mana. Tu dah penat melompat semua tu, minum air dulu. Kita berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini dalam Mahir Didik TV KPM. Tahukah murid-murid, antara objek yang terdapat di ruang tamu adalah seperti sofa, televisyen dan rak perhiasan. Didik TV KPM. Teo Ais 1. Okey, kembali dalam Mahir Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Itu dah boleh makan di kedai itu, pastikan SOP dijaga. Alright. Jangan sesekali melanggar SOP ataupun orang kata apa, tak jaga penjarakan fizikal dan sebagainya lah. Alright. Kita bersama dengan cikgu kita, Cikgu Afandi dan juga Cikgu Aisyah. Saja cikgu try orang kata apa, tempat baru. Kan? Melepas gian. Okey, tadi kita dah tahu cikgu tajuk ataupun topik yang kita nak bincangkan pada hari ini berdasarkan permainan yang kita main sebentar tadi. Betul. Dan untuk seterusnya cikgu, dalam mata pelajaran prasekolah kita hari ini, kata-katanya ada banyak lagi aktiviti yang kita nak lakukan ni. Betul. Adakah betul cikgu? Kita masih ada lagi permainan yang sangat menarik. Untuk murid-murid di rumah sana. Alright. Okay. Jom cikgu. Tadi kita dah mengenal rumah. Baik. Sekarang kita nak belajar ruang-ruang utama dalam rumah. Sekarang kita nak masuk dalam rumah pula. Baik. Apakah ruang-ruang yang ada di dalam rumah? Apa cikgu Aisyah, ruang-ruang utama dalam rumah? Okey, untuk murid-murid di rumah dan Azhar dan cikgu Fendi, hari ini kita nak belajar beberapa ruang di dalam rumah. Yang pertama ialah ruang tamu. Ruang tamu. Murid-murid di rumah, jom ikut cikgu eja sama-sama. Are you room? Are you room? A-N-G-ang, ruang. A-N-G-ang, ruang. T-E-T-A. T-E-T-A. M-U-M-U. M-U-M-U. Tamu. Tamu. Ruang tamu. Ruang tamu. Hari ini kita nak belajar tentang ruang tamu. Okey. Okey, seterusnya kita nak belajar tentang dapur. Okay. Jom, murid-murid semua, kita eja dapur. Baik. D-E-D-A. D-E-D-A. P-U-R-P-U-R. P-U-R-P-U-R. Dapur. Betul. Alright. Okey, seterusnya kita akan belajar. Baik. Tandas. Jom, okay. Azhar, kita eja sama-sama, murid-murid di rumah. T-A-N, tan. T-A-N, tan. D-A-S, das. Tandas. D-A-S, das. Tandas. Ya, betul. Dan yang terakhir, kita akan belajar tentang bilik tidur. Okey. Jom kita ajar sama-sama. Jom, cikgu. B-I-B. B-I-B. L-I-K, lik. L-I-K, lik. Bilik. T-I-T. T-I-T. D-U-R, door. Tidur. D-U-R, door, tidur. Bilik tidur. Bilik tidur. Okay. Betul. Jadi itulah empat ruang utama di dalam rumah. Kita ada yang pertama sekali tadi, ruang tamu. Kemudian kita ada dapur. Baik. Dan
tandas. Yang terakhir, bilik tidur. Ha, jadi Azhar nampak cikgu tak? Dan anak-anak murid di rumah nampak tak? Cikgu ada pegang ni. Ya, board rumah. Hari ini kita akan main game ke cikgu? Ya, betul. Kita akan main permainan juga. Baik. Tadi kita dah teka rumah. Sekarang kita nak teka ruang-ruang utama dalam rumah. Kita nak minta Azhar kecil dekat sini untuk pergi ke ruang-ruang yang Cikgu Aisyah akan sebutkan. Baik, tapi cikgu, cop. Ya. Macam mana cikgu tahu saya kecil-kecil dulu macam Korea, cikgu? Cikgu tahu. Cikgu dah search dah Facebook Azhar. Okey, baik cikgu. So apa yang perlu saya lakukan cikgu untuk menggerakkan saya yang kecil di sana tu cikgu? Okey, baiklah. Okey, kita akan mulakan permainan ini dan jom murid-murid di rumah kita main sama-sama. Okey, Azhar. Ya. Azhar baru balik dari sekolah. Penatnya. Kat mana tempat yang sesuai bila balik rumah? Sampai-sampai dia di rumah, kita nak duduk kat mana? Selalunya kalau sampai-sampai, kita pergi duduk ruang tamu dulu, cikgu. Betul. Ambil angin, kan? Betul. Jadi ruang tu kita panggil? Ruang tamu. Ruang tamu. Okey, jom. Sekarang kita nak pergi ruang tamu. Sekarang Azhar kecil ada dekat sini. Okey. Kita nak pergi ke ruang tamu. Mana satu Azhar ruang tamu? Yang ini ke ruang tamu? Macam bukanlah, cikgu. Bukan. Adakah ini ruang tamu? Itu tempat isi perut, cikgu. Juga bukan. Adakah ini ruang tamu? Ting! Betul, cikgu. Betul. Jadi, kita nak gerakkan Azhar kecil ini pergi ke ruang tamu. Okay. Macam mana cara di cikgu Aisyah? Baik. Kita akan minta Azhar untuk tunjuk arah. Cikgu ada sediakan penunjuk arah untuk Azhar supaya Azhar boleh tunjuk arah mana nak pergi. Azhar kena beritahu lah Azhar kecil ni. Ke mana dia perlu pergi. Baik, cikgu. Okey, so sekarang ni kita nak bergerak ke ruang tamu lah, cikgu. Ya, betul. Kita nak bergerak ke ruang tamu. Baik, selalunya cikgu, saya suka jalan gostan. Tapi sebab ni tak boleh jalan gostan. Okey, so kita naik atas dulu, cikgu. Kita naik atas. Jumpa atas terus ke? Belum. Jumpa persimpangan 3. Okay. Kita ke mana tu? Kanan, cikgu? Betul, kita ke kanan. Kemudian kita akan turun bawah sebab memang tak boleh nak corner dah. Turun bawah terus ke ataupun berhenti sampai hujung, cikgu? Sampai hujung. Okey, dah sampai sini dah, Azhar. Okey, kemudian kita akan ke kiri, cikgu. Ke kiri, kemudian kemudian kita akan turun bawah. Turun bawah sikit ke banyak ataupun sampai habis? Banyak sikit. Banyak sikit. Sampai persimpangan 3, cikgu. Sampai persimpangan 3 di sini. Kemudian kita akan ke kanan. Betul. Sampailah Azhar di ruang tamu. Lega. Cikgu dapat berehat kat ruang tamu, cikgu. Betul. Sebelum berehat, apa kata Azhar ejakan ruang tamu? Boleh, cikgu. Tadi cikgu dah ajar, so saya nak recall balik. Kalau salah, mohon cikgu betulkan saya. Okay, boleh. Ruang tamu, R-U-R-U, A-N-G, ang, ruang, T-E-T-A, M-U-M-U, tamu. Ruang tamu. Betul. Pandai Azhar dan murid-murid di rumah. Bagus, Azhar. Okey, selepas itu, baik. Rasa lapar pula. Kalau di dalam rumah, tempat mana yang sesuai kalau kita nak makan, nak minum? Di dapur lah, cikgu. Betul. Mana satu Azhar dapur? Dapur di bawah tu, cikgu. Di bawah ini. Betul. Jadi jom kita gerakkan sama-sama Azhar kecil ni untuk pergi ke dapur. Boleh, cikgu. Okay. Pertama sekali, cikgu, kena keluar baliklah. So, kita keluarlah daripada ruang tamu, kan? Okay, kemudian kita nak ke mana, Azhar? Kemudian dia naik atas sikit. Dia naik atas sikit je, Azhar. Okey, jumpa persimpangan 3. Kemudian dia ke kanan sikit. Ke kanan sikit. Baik, kemudian dah dia ke atas sikit. Dia jumpa persimpangan 3 dan dia ke kanan, cikgu. Okey, ke kanan. Dan akhir sekali kita ke bawah, cikgu. Ke bawah. Sampailah di dapur. Okey, so dapur, cikgu. Nak eja dapur ke, cikgu? Ya, boleh. Sebelum tu, cikgu. Alhamdulillah. Kenyang, cikgu. Dah kenyang, kan? Makan di dapur. Okey, saya cuba, cikgu, eja dapur. Okay, boleh. D-A-D-A, P-U-R, pur, dapur. Betul. Pandai Azhar dan murah-murah di rumah. Cikgu. Okey, kita nak teruskan eksplorasi di dalam rumah.
Okay, itulah cikgu, rumah susah juga, rumah besar-besar macam ni cikgu. Rumahnya besar. Jadi dia kena tahulah dia nak belok kanan. Ini ke, kalau daripada ruang tamu nak pergi ke apa dapur tu pun kalau ikut kena naik bas tu. Okey, baiklah. Nak pergi ke satu tempat. Dah. Ya, betul dah kenyang. Dan sekarang ni kita nak pergi ke satu tempat. Tempat untuk kita bersihkan diri. Okey. Gosok gigi. Mandi. Yep. Okey, cuba teka Azhar. Kita nak pergi mana lepas ni? Tak lain tak bukan, cikgu. Saya kunci jawapan saya tandas, cikgu. Betul. Okey, jom. Kita nak jalan pergi ke tandas. Baik. Macam mana, Azhar? Apa yang perlu kita buat adalah kita kena gerak ke atas, cikgu. Sampai hujung. Okey, gerak ke atas. Okay. Kemudian? Kemudian kita ke kiri. Ke kiri. Kemudian kita ke atas balik ke sampai atas hujung. Semula. Dan kita ke kanan. Kita ke bawah sikit saja, cikgu. Jumpa persimpangan tiga tu, kita akan bergerak ke kanan. Ke kanan. Saya pun dah tersilap tunjuk ni, cikgu. Ke kanan. Okey, kemudian kita akan ke atas, cikgu. Ke atas terus ke atas sampai ke hujung, cikgu. Sampai hujung. Dah sampai tu. Kita akan ke kiri. Ke kiri. Saya dah bau sabun dekat tandas saya lah, cikgu. Betul. Apa kata kita ejakan tandas? Anak-anak murid dekat rumah tu, apa kata kita cuba ejakan tandas? Boleh. T-A-N, tan. Saya mewakili rakan-rakan saya kat rumah, cikgu. D-A-S, das. Tandas. Betul. Pandailah Azhar dan murid-murid di rumah. Yeay, kita pandailah. Seterusnya, kita akan pergi ke ruang yang terakhir ni, Azhar. Utama yang terakhir pada hari ini. Okey, tempat ni tempat kita berehat juga. Okey. Tapi kalau kita nak tidur. Okey. Bila malam kita nak rehat, nak tidur kat mana tempat yang sesuai? Okey, saya rasa saya dah tahu sebab tadi cikgu bagi kata kunci tidur. Okey, betul. So, tadi saya dengar rakan-rakan saya kat rumah sebut, "Abang, bilik tidur, bilik tidur." Betul. Jawapannya bilik tidur, cikgu. Betul. Jadi sekarang apa kata kita gerakkan Azhar kecil ini pergi ke bilik tidur. Okey, baik. Cara dia, cikgu, kita keluar balik tadi. Okey, kita dah keluar. Okey, kemudian kita turun bawah. Bawah terus ya. Sampai hujung, cikgu. Sampai ke hujung. Okey, dan kemudian kita akan ke kanan, cikgu, sampai jumpa persimpangan tiga. Okey, dah jumpa persimpangan tiga, cikgu. Sudah jumpa. Kita naik ke atas, cikgu. Naik ke atas. Okey, jumpa persimpangan tiga juga. Kita ke kanan balik, cikgu. Kita ke kanan. Wah, jauh ya. Baiklah, jauh perjalanan. Sikit, cikgu. Ini daripada Damansara nak ke Shah Alam, cikgu. Okey, baik. Kita akan turun bawah, cikgu. Okey, turun ke bawah. Tak, cikgu. Jumpa persimpangan tiga. Kita berhati-hati. Kita perlahankan kendaraan kita. Dan kita akan ke kanan. Okey, ke kanan. Okey, tak sampai hujung juga, cikgu. Okey, situ saja. Kemudian kita naik ke atas, cikgu. Naik ke atas. Kemudian kita akan ke kanan. Ke kanan. Jumpa persimpangan tiga tu kita naik atas sampai. Naik atas. Yeay, sampai bilik tidur. Cikgu dah kenyang, dah mandi. Masa untuk tidur, cikgu. Betul. So nak eja bilik tidur ke, cikgu? Kita ejakan. Boleh. Okey, bilik tidur. Kawan-kawan tolong, okey? Kita eja sama-sama. B-I-B, L-I-K, bilik, T-I-T, D-U-R, dur, tidur. Bilik tidur. Betul. Okey, yes. So kita dah lengkap dan selesai eksplorasi kita dah, cikgu. Kita dah dapat, awal-awal tadi kita dah tengok bagaimana keadaan rumah untuk kita tahu topik pembelajaran kita pada hari ini. Dan kita dah tahu keadaan ataupun suasana di dalam rumah, cikgu, kan? Betul. Kita ada ruang tamu, kita ada dapur, kita ada bilik tidur dan kita ada tandas. So, apa kata cikgu dah penat berjalan ni, cikgu? Kita dah sampai bilik tidur, nak berehat kejap boleh tak, cikgu? Kita berehat sebentar. Alright. Kembali selepas ini dalam Mahir Didik TV KPM. Tahukah murid-murid,
terdapat banyak alatan dan bahan yang berbahaya di dapur seperti pisau, gunting, dapur gas, pinggan kaca serta pelbagai lagi. Oleh itu, murid-murid perlu sentiasa berhati-hati sewaktu berada di ruang tersebut. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Mahir Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Dah segar dah selepas kita tidur di bilik tidur tadi kan. Eksplorasi kita daripada ruang tamu, pergi dapur, pergi mandi dekat tandas dan kemudian kita berehat. Dan sekarang kita dah bangun, cikgu. Kita bersama kembali dengan Cikgu Afandi dan juga Cikgu Aisyah. Cikgu, dengar kata tadi kita dah tahu dah suasana dalam rumah. Betul. Maksudnya daripada orang kata apa, luar rumah di awal-awal tadi. Kemudian kita tahu pula dalam rumah. Dan sekarang ni katanya aktiviti seterusnya, cikgu. Katanya agak mencabar pula kali ini. Ya, aktiviti kali ini semua orang pula boleh buat. Sebab tadi cikgu je yang gerakkan Azhar kecil tadi kan? Ya. Sekarang saya, Cikgu Aisyah dan juga Azhar, kita akan sama-sama laksanakan aktiviti membina diorama ruang-ruang utama di dalam rumah. Baik. Kalau ada anak murid dekat rumah sana yang boleh lihat, cikgu sedang memegang contoh diorama yang akan kita hasilkan pada hari ini. Kalau kita tengok ni, semua bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang boleh guna semula. Betul, okay. Cikgu Aisyah. Apa yang kita gunakan ni, Cikgu Aisyah? Okey, kita gunakan kotak tisu. Kotak tisu dah habis guna tu. Yang sudah kita telah habis guna. Ya, kita boleh gunakan semula untuk buat aktiviti. Sama macam ni, saya sama juga kan, cikgu kan? Ya, sama. Ya, betul, sama saja. Dan kita balutkanlah cantik-cantik menggunakan kertas warna ataupun apa sahaja pembalut yang ada dekat rumah. Baik. Kita balutkan kotak tisu tersebut. Kemudian bahan yang kita gunakan lagi ialah ini. Apa ni, Cikgu Aisyah? Ini namanya gabus. Gabus? Ya. Saya ingatkan sponge tadi, cikgu. Bukan Gunakan, kalau ada di rumah, ada sponge pun boleh pun gunakan. Boleh juga. Kita perlukan tempat yang kita boleh cucuk. Kita nak cucuk apa, Cikgu Aisyah? Kita nak cucukkan pencungkil gigi. Kenapa pula Cikgu Fendi dengan Cikgu Aisyah ni bawa pencungkil gigi? Nak ajar ni guna pencungkil gigi, Cikgu Aisyah. Nanti kan lepas ni kita akan buat sama-sama. Okey. Okey, seterusnya kita ada gambar. Kita perlukan gambar. Ruang-ruang yang ada. Tengok ni, cikgu ada gambar dekat bilik air. Apa barang-barang dalam bilik air tu, Cikgu Aisyah? Dekat cikgu ni ada mangkuk tandas. Baik. Tap mandi. Saya pula, cikgu, macam biasalah. Saya ni pencinta makanan, cikgu. Semestinya saya di dapur, cikgu. Betul. Jadi, kat sini kita dapat tahulah Azhar akan hasilkan diorama ruang dapur. Cikgu Aisyah akan hasilkan diorama tandas. Baik. Dan Cikgu Fendi akan hasilkan diorama bilik tidur. Baik. Okey, Cikgu Fendi. Jadi mudah saja. Boleh. Dah bersedia ke kita nak buat ni, Cikgu Aisyah? Dah. Saya dah tak sabar, cikgu. Saya rasa silap-silap saya orang pertama siap ni, cikgu. Bagus. Azhar siapkan dulu ya. Cikgu belum ajar, Azhar dah siap. Alamak ke? Belagak sangatlah murid ni. Okey, sekarang jom Cikgu Aisyah kita mulakan. Apa yang kita perlu buat, Cikgu Aisyah? Mula-mula benda pertama yang kita kena buat adalah kita perlu guntingkan gambar yang ada mengikut ruang. Ini ialah objek-objek yang ada dekat setiap ruang yang kita buatlah, betul kan, Cikgu Aisyah? Macam inilah, cikgu. Betul. Azhar di dapur, apa betul objek yang ada di dapur itu, Azhar? Dekat sini ada peti air, cikgu, ada oven dan juga dapur. Betul. Maksudnya apa dipanggil dapur lah kan? Ya, betul. Tempat memasak itulah, dapur gas ataupun dapur elektrik. Cikgu Aisyah pula di tandas kita ada tap mandi, pancuran air dan juga mangkuk tandas. Baik. Di mana Cikgu Fendi, cikgu ada katil dan juga almari baju. Wow, besarnya katil, cikgu. Jadi sekarang kita nak guntingkan. Kita guntingkan mengikut bentuk dia. Baik, cikgu. Tapi sambil-sambil itu juga kita nak ingatkan, cikgu, adik-adik di rumah mungkin ada yang nak buat juga. Pastikan anda berada di bawah pengawasan ibu dan ayah ataupun abang ataupun kakak. Betul. Kan kita nak main dengan benda yang tajam, make sure berhati ataupun pastikan berhati-hatilah.
Okey. So bolehkah kita mulakan cikgu? Boleh. Mari kita gunting. Okey, jom. Sambil-sambil tu adik-adik pastikan kan tengah-tengah kita gunting tu kena pasti ikut dia punya garisan betul-betul. Nanti nampak tak cantik supaya kan? Supaya kemas. Dan kalau ada yang mungkin tengah baru mencari gunting cikgu, suka kita nak ingatkan kalau ada yang guna guntinglah, pastikan guna sebaiknya ataupun pastikan dapat kebenaran daripada ibu dan ayah sebelum memulakan. Ataupun mungkin ada yang suka guna pisau juga cikgu. Betul. Aktiviti ni kita bukannya boleh bukan saja kita boleh buat untuk kita je, kita boleh laksanakan bersama-sama dengan ahli keluarga, abang, kakak. Baik. Mereka tahu ada sepupu kan. Di waktu-waktu terluang, waktu cuti sekolah, kita boleh hasilkan sama-sama. Sebab so, bahan-bahan yang kita perlukan ni tak banyak. Betul, dia adalah bahan-bahan yang kita boleh dapatkan di kawasan rumahlah, dalam rumah saja. Contohnya macam gambar-gambar yang ada ni kan, boleh dapatkan dari majalah, daripada surat khabar, kan? Kadang-kadang kan kita ada iklan barang-barang, betul tak cikgu Aisyah? Ya, betul tu, cikgu Fendi. Macam cikgu sekarang cikgu tengah potong apa cikgu? Cikgu sedang memotong katil. Cikgu ada katil yang sangat besar dan ada lampu tidur. Ada lampu tidur cikgu? Iya. Wah, itu yang best tu. Tapi cikgu nak ingatkan, okay, tak semestinya sebab setiap rumah berbeza-beza. Baik. Ada rumah tapi yang lampu cikgu tu macam lampu saya tak? Oh, sama lebih kurang. Okey. Okey, cikgu nak ingatkan, okey, kat rumah, okey, sebab setiap orang mempunyai rumah yang berbeza-beza. Ada orang ada yang katil besar, ada orang yang katil kecil, ada orang yang dapur dia mungkin ada banyak periuk. Ada juga yang mungkin rumah dia ada dua sahaja periuk. Tak ada masalah. Betul juga. Ada yang ada juga yang tak tidur di atas katil, ada yang tidur di atas tilam. Boleh je kalau ada gambar yang sesuai, boleh cari, boleh gunting dan kita boleh buat diorama ni sama-sama. Kadang-kadang cikgu, orang yang tak tidur atas katil, kadang bukan dia orang tak ada katil cikgu, tapi ada orang yang selesa tidur atas tilam saja kan. Betul. Ada yang suka tidur atas sofa. So boleh guna ikut kreativiti kita lah cikgu kan. Betul, sebab kadang-kadang kan musim panas, jadi lantai lebih sejuk, jadi kita lepak-lepak, orang panggil kan, kita bareng-bareng je. Okey, Azhar ada siap gunting ke belum? Belum lagi cikgu, sikit lagi cikgu. Tadi Azhar kata dia buat laju. Itulah cikgu, aduh, itu kata tak boleh sombong cikgu. Cikgu Aisyah dah siap gunting. Oh, dah siap dah cikgu? Yeah. Cikgu Aisyah dah siap gunting. Okey, cikgu Fendi, lagi sikit lagi nak siap ni. Lagi sikit cikgu. Cikgu ada almari yang sedang cikgu guntingkan. Almari ni ada banyak pakaian. Almari ni dalam dia ada pakaian macam apa ni cikgu Aisyah? Contoh pakaian kita letak dalam almari? Contoh objek yang ada dalam almari pakaian adalah baju, seluar, tuala, apa lagi? Kita tudung. Ada betul. Kita ada kemeja, t-shirt. Dan macam-macam lagi yang kita boleh letakkan. Okey, cikgu dah siap gunting. Cikgu Aisyah pun dah siap gunting. Saya pun kita alhamdulillah cikgu tengah nak siapkan tengah untuk nak siapkan. Okey, tak apa. Teruskan. Azhar dengar saja. Azhar boleh dengar cikgu Aisyah dengan cikgu Fendi terangkan macam mana kita nak buat sambil-sambil. Boleh cikgu. Okay. Seterusnya, lepas kita dah siap gunting gambar-gambar yang ada dalam ruang, kita perlukan pencungkil gigi. Oh, itulah gunanya pencungkil gigi tadi. Ya, betul. Mudah-mudahan semua bersedia. Okey, kita akan letak dekat belakang gambar. Letakkan dekat gambar. Oh, yang kosong tu ya, Cik Aisyah? Ya, betul. Di belakang gambar begini. Dan ambil selotip. Okey, maksudnya kita kena letak dekat gambar yang kita dah potong ni lah, cikgu. Ya, betul tu. Patutlah saya lambat gunting cikgu. Dalam ketuhan ni ada ayam. Oh, ada ayam. Tu lambat je tunggu ayam tu siap. Okey, boleh sambung. Okay. Siapkan, kita boleh siapkan semua. Okey, baik. Saya dah siap gunting cikgu. Okey, siap gunting. Bagus. Kita letakkan pencungkil gigi. Betul tak cikgu Aisyah macam ni? Dia akan jadi macam ni, betul tak? Betul cikgu Fendi. Betul. Okey. Jadi cikgu punya almari dah ada
dah ada dia punya pencukir gigi dan yang dilekatkan dengan selotip. Okey, baik. Jadi, ataupun pita pelekatlah, kita panggil dia pita pelekat kan? Ah, pita pelekat. Okey, kemudian. Okey, baik cikgu. Saya semua pun gambar cikgu Aisyah. Ya, betul tu, semua gambar kita boleh. Semua gambar. Okey, jadi gambar katil ada masalah pun cikgu Fendi letakkan pita pelekat bersama dengan pencukir gigi. Okey, so adik-adik pun dekat rumah tu pun tengah berlumba tu cikgu. Nak siapkan. Ada yang berlumba dengan abang, ada yang berlumba dengan adik sendiri. Alright. Okey, jadi sekarang kita dah tampalkan cikgu Aisyah, kita nak buat apa? Kita ada kotak tadi kan? Baik. Kita ada kotak tadi, kita dah letakkan kita punya gabus. Kita nak kasi cantik gabus tu, kita nilah, kita balutkan gabus tu supaya dia ada membentuk macam lantai lah kan? Ada lantai. Kemudian kita masukkan, kita gunting dan kita masukkan ke dalam ni supaya kita boleh cucukkan kita punya gambar tadi. Baik. Kita boleh cucuk dengan mudah saja dekat gabus tersebut. Jom cikgu Aisyah, kita susunkan. Jom, kita Azhar susun sama-sama. Boleh. Dah cikgu, ni saya tengah dah siap dah. Saya punya ketuhar dengan peti ais. So tinggal nak cucuk cucuk ke dalam kita punya bahan ni lah kan? Betul. Okey, tapi sebelum cucuk, adakah kita terus cucuk ke macam mana cikgu? Kita ada latar belakang yang kita boleh tampalkan. Sebagai contoh, kalau tak ada latar belakang pun tak apa. Kita boleh terus cucuk, tak ada masalah. Tapi untuk kita cantikkan dia lagi, kita letaklah latar belakang dia. Kita akan tampalkan dekat letak belakang tu. Okey, jom kita tampalkan cikgu Aisyah. Jom. Kita akan tampal gunakan gam. Mula-mula semua mesti ada gam kan kat rumah kan? Ini ini untuk belakang cikgu eh? Ya, betul. Untuk belakang. Kita juga boleh hiaskan kiri dan kanan dia. Kalau ada dinding, kita boleh lekatkan ini yang belakang saya punya cikgu eh. Belakang ni saya ada tingkap, ada cermin, ada frame ni kan. So sekarang ni saya nak, apa yang perlu saya buat adalah saya nak masukkan dalam ni macam cikgu sebut tadilah. Kita menggunakan Azhar boleh gam dulu belakang tu dan kita tampal. Okey, selain daripada kita ada gambar begini, kita boleh juga lukis. Murid-murid kat rumah boleh lukis gambar tingkap, gambar langsing. Mengikut kreativiti lah, betul tak cikgu Aisyah? Okey, so maksudnya apa sahaja kita boleh tidak hanya bergantung kepada gambar yang ada, tapi kalau kita mungkin ada yang pandai melukis, boleh menggunakan lukisan sendiri untuk menghias. Boleh, tak ada masalah. Kita nak tunjukkan kreativiti kita masing-masing. Tak terikat pun. Sebab cikgu tahu, murid-murid dekat rumah sana mesti ada yang sangat kreatif dan lebih banyak idea-idea yang menarik untuk hasilkan diorama. Betul. Ini cikgu hanyalah salah satu cara saja yang cikgu dan cikgu Aisyah tunjukkan. Okey. Selain kita gunakan kotak tisu, kita boleh gunakan apa-apa kotak yang ada di rumah. Contohnya kotak kasut. Baik. Okey. So ni hasilnya cikgu. Okey, betul. Okey, sekarang kita dah bersedia ke murid-murid rumah dan Azhar, cikgu Fendi, kita nak cuba cucukkan gambar yang kita gunting tadi dekat kotak tisu ini. Okey, jom kita sama-sama. Sekarang adalah waktu untuk kita menghiaslah rumah tu. Betul tak? Boleh. Menghias dengan perabot-perabot. Jadi mana cikgu Fendi nak letak ya? Okey, jom. Sekarang ni kita masukkan apa yang telah kita buat tadilah cikgu. Betul. Kalau yang kita potong tadi pun, adakah kita boleh juga menggunakan contoh macam lukisan? Kita tak nak gunakan gambar macam tadi kita gunakan gambar ni juga untuk background ataupun latar belakang dia kan. Betul. Tapi untuk yang kita potong, yang kita lekat ni, kita tak nak guna gambar. Kita maksudnya kita nak lukis sendiri. Boleh. Boleh, Azhar. Bagus tu. Tak ada masalah. Idea yang sangat menarik tu, Azhar. Okay, kita boleh lukis ataupun ada katalog lama yang ada gambar. Boleh juga guna. Pun boleh guna. Kita boleh guna semula barang yang ada. Baik. Cikgu Fendi dah siap dah. Samalah kita cikgu. Saya hampir siap cikgu. Cikgu Fendi ada katil, ada cermin dan juga ada almari baju. Baik. Warna hijau bilik cikgu. Okey, cikgu pula, cikgu Aisyah ada ruang tandas. Tengok ni. Ada ruang tandas. Cikgu Aisyah ada sinki. Okey. Tap mandi, pancur air dan mangkuk tandas.
ada juga sini berus gigi. Saya punya pun dah siap lah cikgu. Wah, Azhar. Apa kata Azhar tunjukkan dekat murid-murid dekat rumah, kawan-kawan dekat rumah. Okey, saya nak cerita ni, saya beli ni mahal cikgu ni. Saya ada set meja makan. Ya. Untuk makan, kemudian ni kita kata kabinet untuk pinggan mangkuk, cawan. Lepas tu ada dapur gas, dapur masak. Dan kita ada ketuhar, saya tengah panggang ayam dalam tu. Tak siap lagi. Dengan kita ada peti ais, cikgu. Menariknya. Okey, sekarang kita dah siapkan setiap ruang. Jadi, kita ada contoh ni tadi, kita ada ruang apa ni tadi? Yang ada televisyen, ada sofa tadi yang pertama? Ruang tamu, cikgu. Ruang tamu. Kemudian, kita cikgu Fendi ada buat bilik tidur. Kemudian cikgu Aisyah pula. Cikgu Aisyah ada apa? Ruang tandas. Tandas. Yep. Dan Azhar ada? Ada dapur. Dapur. Jadi, Azhar, kita dah siap setiap ruang. Baik. Kita akan hasilkan membentuk rumah pula. Okay. Kita nak bina rumah pula lepas ni. Kita akan nanti kita akan sama-sama gabungkan dia dan kita akan buat bumbung dan jadilah rumah. Okey. Baik, cikgu. Saya nak tanya juga, cikgu. Kalau macam contoh macam cikgu tandas, selain daripada aktiviti-aktiviti mandi ataupun buang air, apa lagi aktiviti yang boleh kita buat dalam tandas ni, cikgu? Dalam tandas. Okey, kalau kita ada haiwan peliharaan, kadang-kadang kan dia tak reti mandi. Yep. Kita nak kena mandikan, jadi kita boleh mandikan kucing kita dekat sinki. Ataupun kalau ada tak mandi besar kan, kalau ada bela mungkin hamster ke ataupun haiwan-haiwan pun kita boleh boleh ni. Cikgu dan cakap macam cikgu ada pengalaman je mandikan kucing ni. Kucing, cikgu ada kura-kura dan juga ikan. Wow. Kiki dan Lala. Oh, itu dia. Sangat menarik. Itu kalau tandas. Kalau macam bilik tidur, cikgu, selain daripada kita gunakan bilik tidur hanya untuk tidur semata-mata, apa aktiviti lain yang boleh kita guna, cikgu, yang dekat bilik tidur? Okey, untuk kita berehat. Selain daripada kita tidur kan, kadang-kadang kita tak nak gangguan sebab kita dekat ruang tamu dah ada TV. So banyak bunyi kan. Jadi kita perlukan bilik tidur, ruang senyap untuk kita membaca mungkin. Untuk tenangkan diri. Kalau macam saya ke cikgu, kat dapur ni cikgu, selain daripada untuk aktiviti makan, saya selalu dekat rumah, saya gunakan ruangan dapur ni adalah untuk tempat menghubungkan atau mengeratkan hubungan silaturahim antara adik-beradik. Bermesra dengan keluarga. Kan, time tu lah nak berborak sambil minum air, time tu lah nak bercerita. Itu dah keluar perak cikgu. Aktiviti yang rumahku, syurgaku. Yep. Jadi kita rumah merupakan salah satu tempat untuk kita bermesra dengan keluarga. Ya, kena dengan topik kita, indahnya rumah saya. Baik cikgu, sebelum kita pergi kepada aktiviti tadi cikgu sebut, kita nak gabungkan membentuk jadi sebuah rumah. Kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dalam Mahir Didik TV KPM. Murid-murid, terdapat pelbagai jenis rumah di Malaysia. Antaranya, rumah banglo, rumah teres, rumah pangsa dan rumah panjang. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Mahir Didik TV KPM bersama dengan saya, Azhar Hilmi. Tadi kita dah dapat kemahiran baru, cikgu. Bagaimana kita nak menggunakan kreativiti kita sendiri untuk menghias kita kata sebagai diorama, cikgu. Betul. Bilik tidur, ruang tamu, dapur dan juga tandas. Tadi cikgu sebut, daripada yang kita hasilkan satu persatu, cikgu hasil satu, saya buat satu, cikgu juga dekor satu. Dan sekarang ni cikgu kata tadi, cikgu nak gabungkan menjadi sebuah rumah. Kita nak tengoklah cikgu macam mana jadinya, cikgu. Okey, jadi kita dah cantumkan dua. Okey, kita cantumkan dua-dua ni, kita boleh gunakan stapler saja. Baik. Okay. Wow. Kemudian kita akan gabungkan juga yang dua ini. Okey, kita membentuk dua, kita nak jadi ada dua tingkat.
Okey, cikgu letakkan filter pelekat dekat atas kotak ni. Okey, dan kita cantumkan dia. Baik. Bila dah cantum sekarang, rumah tak lengkap tanpa bumbung. Betul tak? Betul lah, cikgu. Jadi, cikgu dah sediakan bumbung. Wah, cantiknya, cikgu. Cikgu letak juga pelekat di bawah dia dan cikgu letakkan di atas dia. Apa warna bumbung ni? Warna bumbung tu, cikgu, warna oranye. Betul. Ataupun jingga. Betul. Itu maksud saya tadi, cikgu. Jadi kita dah jadilah rumah kita. Dah lengkap dah rumah kita. Diorama rumah. Jadi Cik Aisyah, boleh kita ulang balik tak apa ruang-ruang utama dalam rumah yang kita dah belajar pada hari ini? Okey, murid-murid di rumah, Azhar dan Cikgu Fendi, jom kita ulang semula ruang apa yang kita belajar tadi. Baik. Yang pertama, ruang tamu. Betul tak, murid-murid semua? Betul. Okay. Betul. Yang kedua adalah dapur. Dapur. Yang ketiga adalah tandas. Tandas. Dan keempat adalah bilik tidur. Bilik tidur. Ya. Jadi ada empat tu, Azhar. Cuba Azhar ulang balik. Apa empat ruang utama dalam rumah? Jeng. Kejap, cikgu. Ada empat tadi, cikgu. Betul. Yang pertama, kita ada ruang tamu. Okey. Yang kedua, kita ada dapur. Betul. Yang ketiga, kita ada tandas. Betul. Dan yang keempat, kita ada... kejap, cikgu. Kejap. Saya terlupa tadi, cikgu. Maksud saya tadi, bilik tidur. Betul. Pandai. Jadi lengkaplah sebuah rumah. Sebuah rumah mesti ada, cikgu. Keempat-empat. Baik. Cikgu, sedar tak sedar, cikgu, kita dah sampai ke penghujung dalam Mahir Didik TV KPM pada hari ini. Dan tadi kita dah belajarlah daripada kedudukan dalam rumah. Kita ada bilik dan juga kita dah mencipta ataupun kita menghasilkan satu diorama yang sangat menarik menggunakan kreativiti tersendiri. Dan mungkin cikgu boleh kongsikan rumusan, cikgu, berdasarkan apa yang kita dapati dan juga kita pelajari pada hari ini, cikgu. Okey, baiklah. Bermula daripada segmen yang pertama, daripada soalan pertama, kita dah mempelajari untuk cara untuk mengeja rumah. Baik. Kita mengenali rumah secara luaranlah. Kita ejakan R-U-R-U, M-A-H-M-A, rumah. Kemudian kita juga ada belajar slot yang seterusnya ialah di mana ruang-ruang utama dalam rumah seperti yang disebutkan oleh Abang Azhar kita tadi. Empat ruang utama dalam rumah iaitu bilik tidur, dapur, ruang tamu dan juga tandas. Tapi kat sini saya nak ingatkan supaya rumah ini adalah tempat kita tinggal. Jadi cikgu nak pesan kepada murid-murid di rumah supaya menjaga kebersihan rumah. Baik. Bantu ibu bapa untuk mengemas rumah, pastikan kebersihan supaya keselamatan dan kesihatan kita terjamin. Terjaga. Jangan biarkan ibu bapa kita saja yang mengemas. Baik. Okey, yang seterusnya untuk aktiviti diorama tadi, okey, kita boleh gunakan bahan guna semula. Baik. Supaya kita tak jadi membazir. Macam tadi kotak tisu, kita boleh jadikan aktiviti untuk kreativiti macam tadi. Okey, so maksudnya cikgu, kita boleh menggunakan kreativiti yang ada dan barang-barang ataupun alat-alat kita semula ni untuk kita hasilkan barang-barang kreatif seperti diorama inilah. Dapat menjimatkan duit, baik, masa dan tenaga. Okey. Baik, kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Cikgu Aisyah, Cikgu Afandi. Sama. Dan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Rumah dihias dengan pohon melur, sungguh cantik pandang tak jemu. Ada dapur dan bilik tidur, juga tandas dan ruang tamu. Sungguh luas ruang tamu, tempat bermesra bersama keluarga. Dapur tempat memasak si ibu, hidangan lezat tidak terhingga. Mandi, cuci dan bersihkan diri. Tandas tempatnya yang kita guna. Bilik tidur ada katil sendiri. Mimpi indah tidur yang lena. Rumah dihias dengan pohon melur, sungguh cantik pandang tak jemu. Ada dapur dan bilik tidur, juga tandas dan ruang tamu. Rumah dihias
dihias dengan pohon melur. Sungguh cantik pandang tak jemu ada. Didik TV KPM.